Informasi lainnya, pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar pasar murah. Kali ini berlangsung di Balai Banjar Manukaya Anyar, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar. Meski dalam kondisi hujan deras, warga antusias menyerbu minyak goreng yang dijual murah di bawah harga pasar. Di bawah guyuran hujan deras, satu persatu warga di Banjar Manukaya Anyar, Kecamatan Tampak Siring, Gianyar, mendatangi Balai Banjar Senin sore. Warga antusias datang untuk menukar kupon guna membeli minyak goreng yang dijual murah di bawah harga pasar. Bertajuk Bazar Minyak Murah untuk Rakyat, kegiatan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah tingginya berbagai harga kebutuhan pokok. Total ada 500 bungkus minyak goreng yang disediakan sebagai bentuk kepedulian Partai Perindo kepada masyarakat kecil. Dalam kegiatan ini, Ketua DPW Partai Perindo Bali Komang Purnama didampingi caleg DPR Dapil Bali Partai Perindo Sofian Pihinus, caleg DPR RI Dapil Bali Partai Perindo Ibu Eka Mahardika, dan caleg DPRD Gianyar Dapil 07 Tampak Siring Gusti Ngurah Alit Lara Asmara. Haji Gusti di sini sebagai caleg DPRD Kabupaten Gianyar Dapil Tampak Siring bersama dengan kami di DPR RI melaksanakan kolaborasi dan memberikan bantuan minyak murah kepada masyarakat dengan harapan bahwa di tengah situasi ekonomi yang juga hari ini sebab keterbatasan, Partai Perindo hadir untuk menemani masyarakat dari kalangan yang paling bawah sampai kemudian di level-level lainnya di tengah-tengah masyarakat. Selain menggelar pasar murah, Partai Perindo juga memberikan sosialisasi tentang KTA berasuransi kepada warga. Dari Gianyar, Ketut Catut Kusuma Ningrat, iNews melaporkan.